lagi sama Allah karena punya suami yang baik. Mas Denis akan menceraikan kamu. Kamu juga udah tahu kan, 21 hari ke depan. Kenapa aku harus kasih tahu orang lain tuh waktu perceraian kita? Makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Di sini terlihat ya sepertinya Denis sudah mulai dekat dengan Sakinah. Namun di sini heran ya, ketika mereka sampai di kampus mereka bertemu dengan Fadil. Dan di sini Fadil bertanya tentang waktu 21 hari perceraian antara Sakinah dan juga Denis. Nah, tentu saja si Sakinah pun kaget kok Fadil bisa tahu. Dan dari kejauhan nampak Namira memperhatikan Denis dan juga Sakinah. Ya, sepertinya Namira menyadari hari demi hari Sakinah dan Denis semakin dekat. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus Shiva Family. Terima kasih.